dicinta, ulam tiba. Puas menikmati bebek goreng, ada es dorong gerobak alias es doger foodies. Foodies. Udah makan, kenyang, enaknya seger-seger. Ini ada es doger tepat sebelahannya sama nasi bebek sama ayam bakar. Ya, Pak ya? Pak, saya mau pakai alpukat yang banyak ya, Pak. Tolong bikin ini, Pak. Alpukatnya, kan. Enak. Banyak ada tapenya juga. Enak ya. Buat foodies, jangan lupa nih, daerah Hayam Wuruk, persis di pinggir jalan sebelah kiri, ada nasi bebek, ayam bakar, sebelahnya es doger. Kolaborasi yang meski berasal dari Cirebon, es doger mudah dijumpai di mana aja loh, foodies. Perpaduan roti, tape, mutiara, ketan hitam, dan es bercampur santan membuat legitnya es doger tuh disukai banyak orang. Apalagi ditambah kental manis. Wih, rasanya selalu bikin meremlek. Porsi satu segini berapa, Pak? 8.000. Oh, 8.000. Murah meriah. Tuh kan, bikin hati seneng dong. Cukup dengan Rp8.000 aja. Manisnya es doger sudah meresap sampai ke hati. Hai. Budi. Ini sih receh banget, receh. Pokoknya nasi bebek sama ayam bakar di daerah Hayam Wuruk. Sampingnya ada es doger. Makan receh, menu receh, rasanya enggak receh. Wuh!